Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Katom di Flip Flop Channel. Kali ini gue lagi ada di daerah Condet. Di sini gue mau nge-review makanan Timur Tengah sama minumannya juga. Nah, gue pengen tahu makanan Timur Tengah ini kayak gimana rasanya, ya karena gue rasa sih enak. Oke, kita langsung aja cobain. Langsung. Gue gak sabaran, pengen banget ngerasain nih. Ayo teman-teman, ikutin gue terus. Come on. Tara. Wow. Ini teman-teman, di sini gue pesan dua menu. Di sini ada nasi mandi. Oke. Nasi mandi beserta ayamnya dan nasi mandi ayam tepatnya. Ini nasi kebuli ayam. Oke, di situ ada juga di menu-menunya juga ada nasi mandi ayam, daging dan lain-lain. Tapi gue pesen nasi ayam lah ya, nasi kebuli ayam dan mandi ayam. Oke, di sini juga gue pesen nih, teh Maroko. Oke, gue juga belum tahu nih teh Maroko ini kayak apa. Ya. Nah, sekarang gue mau coba nyicipin makanannya dulu. Di sini gue ada nyobain. Apa dulu ya? Kayaknya mandi dulu nih. Wow. Sini gua coba mandi. Nasi mandi ayam. Jadi nasi mandi ini terbuat dari nasi yang diasapkan, ya kan? Jadi dia sedikit ada creaminya gitu, jadi rasanya ada creaminya gitu. Karena dia nasi yang diproses melalui pengasapan ya. Enak. Di sini mantap, ada acarnya juga dan juga sambalnya. Nah sekarang gue mau coba nasi kebuli ayam ya. Oke. Mantap. Gurih banget, enak banget. Nasi mandinya pun juga enak banget. Jadi kalau nasi kebuli ini dia proses pembuatannya dengan santan ya. Enak. Sangat-sangat enak. Yuk, kita coba pakai sambal ya. Oke. Kita coba ayamnya ya. Enak, ayamnya juga luar biasa, gurih, enak, karena
buat gue ini ayamnya juga ada bumbu-bumbu pedasnya juga gitu kan. Tapi luar biasa, enak. Oke, teman-teman, gue lanjut makan dulu. Nanti ikutin terus, ini nyangkut. Ikutin terus keseruan gue. Oke, teman-teman, gue makan dulu ya. Alhamdulillah, habis, enak. Oh. Ah, alhamdulillah, nikmat yang sangat luar biasa. Oke, langsung kita ke menu selanjutnya. Menu penutup. Nah, dan akhirnya menu penutup gue. Untuk menghangatkan badan, ya kan ini lagi hujan, lagi gerimis-gerimis. Gue coba mau minum teh Maroko. Wow, kita singkirkan dulu. Oke. Gelasnya men, mantap. Serasa di Timur Tengah tau gak lo? Wow. Oke, kita rasain teh Maroko. Tehnya kayak susu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Sumpah, gue gak bohong. Mantep banget, enak banget. Manisnya berasa, hangatnya berasa. Ada rasa-rasa ramuan-ramuan tradisional gitu. Kayak ada semacam kayak, apa ya? Kayak apa sih yang pedas-pedas gitu lah pokoknya lah. Apa ya namanya? Apa namanya kameramen? Ah, lupa ya lah ya. Ya pokoknya gitulah. Pokoknya ada rasa semacam kayak sekutang tuh, hangat-hangat sekutang gitulah. Berasa jahenya. Ah, itu yang gua maksud jahenya. Mantap. Enak banget ya sumpah. Wow. Top. Pokoknya lo harus datang kemari, tepatnya di daerah Condet. Nama tepatnya Nasi Kebuli Stick. Kebuli and Stick, oke? Okay? Ah, tidak. Kalian harus datang kemari ya di daerah Condet, oke? Okay? Thank you teman-teman, udah nyaksiin video ini. Jangan lupa bantu kita, support kita terus biar kita makin punya kreasi-kreasi lagi yang lebih apa ya? Lebih berinovasi lah, lebih mantap. Pokoknya lebih keren lagi, mudah-mudahan. Thank you buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa dinyalain tuh loncengnya. Oke, okay, thank you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.